Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di vlog aku yang kedua. Lama banget ya udah gak bikin konten video, soalnya aku lagi sibuk kerja. Dan kali ini aku ditemani sama temanku yang udah lama banget gak ketemu. Dan ini ceritanya tuh ngajak makan buah favoritnya dia. Dan aku juga cukup lumayan senang juga sih. Di musim panas ini enaknya makan yang manis-manis. Buah di musim panas itu apa sih yang kebanyakan dijual di pasaran, di mall-mall, di swalayan? Apakah itu? Tada! Hari ini kita mau mukbang durian ceritanya. Mukbangnya apa? Mukbang itu apa ya? Mukbang apa? Bisa dikatakan dengan makan besar ya? bisa jadi. Ya, kali ini aku mau beli dua aja duriannya karena takut nggak habis. Dan apakah teman-teman suka dengan buah ini? Kalau kita sih nyami. Bagaimana dengan Anda? Tanpa berlama-lama, kita buka ya. Ya, segede ini duriannya, pemirsa. Wah. Wow. Tara. Gini nih. Wah, gede banget. Ini tuh kalau di Taiwan per biji itu sekiranya 800 MT itu kalau dikurusin di Indo kira-kira berapa ya? 350 ribuan lah kali ya. Tambah berlama-lama langsung kita. Tara. Segede ini nih. Dimakan apa nih sih iki? Manis banget, sumpah. Lihat nih, dagingnya tuh bener-bener gede, bener-bener manis. Kalian bisa lihat kan ini? Enak, Mas. Aku udah paham enak banget. Betul-betul ya. Bagi kalian yang suka durian, bisa komen di bawah. Manis banget, bener-bener manis. Ini kalau di Indo namanya durian apa? Montong lah. Montong. Sebenarnya tadi mau beli 3 buah, 3 biji durian. Ntar takutnya kita nggak habis kan ya. Jadi kita beli 2 aja. Gede banget bener. Bijinya tuh segede ini. Gede banget, asli sumpah. Gede banget. Hot. Manis banget. Biasanya kamu tau gak? Kalau di Indo itu harga durian berapa? Biji berapa? 50.000. 50.000? Yang besar. Ini aku makan separuh dari ini aja aku udah ngerasanya, wah, perut tuh penuh banget. Dan ini masih segini banyak, masih ada satu lagi yang belum. Wah. Karena Tara temanku tuh demen banget sama durian, jadi dia tuh wah. Manis. Makannya yang besar-besar ya. Kecil nanti aja. Belakangan. Yang dimakan yang besar-besar dulu. Gede banget dagingnya. Habis. Bener-bener so.
Habis. Aku satu ini belum habis. Ini masih separuh. Wah. Ini ratunya makan durian. Wah. Ya dia enggak kaget kalau dia itu pencinta durian, pemirsa. Enggak renyahan ya. Ya. Oh iya pemirsa, ini itu durian kalau kebanyakan di Taiwan itu dia diekspor dari Thailand ya. Jadi manis banget. Benar-benar manis. Dan aku itu kalau beli durian sukanya yang ada kulitnya kayak gini. Jadi kita tuh bisa tahu wangi aroma dari duriannya itu gimana. Jadi aromanya tuh masih tersimpan di dalam ya. Biasanya kan udah di itu di apa? Dikemas, dikemas. Udah dikeluarin dari kulitnya. Rasanya tuh beda. It's very sweet. Benar-benar. Wow. It's amazing. Kalau orang Taiwan, duriannya itu dikupasin. Semuanya diambilin, taruh di plastik, kemudian taruh di freezer. Mereka kalau makan kayak es krim katanya. Ini masih ada. Tara, benar-benar kenyang. Nih, masih ada satu. Semangat, semangat, semangat. Durian di Taiwan memang benar-benar mahal banget ya. Emang kita tuh karena udah saking kepinginnya pengen durian, jadi yummy. Aku udah nggak mampu, bener. Masih ada satu daging lagi. Bener-bener. Nikmat banget. Ini udah gede-gede banget, iya kan? Kamu habis, aku udah gak mampu. Kamu habisin. Oh my god. Padahal masih ada satu lagi pemirsa. Oh no. Aku akan tunjukin kalian masih ada satu lagi belum aku makan. Ini nih. Tapi kita buat perbandingan aja, ini dengan ini manisan yang mana sih? Tapi kayaknya perutku udah gak mampu karena ini segini banyaknya. Tapi lebih gede yang tadi ya daripada yang ini. Ini tuh berapa? 700 NT yang ini. Yang tadi 800 NT, selisih 100 NT aja sebenarnya. Jadi kita coba. No. Apa? Nyang. Kamu masih ada satu lagi. Aku cuma perbandingin aja manisannya ini atau yang. Oh. Jadi kayak gini nih. Wow. Masih suruh nerusin ini. Wow. Masih sein ini. Wow. Oh my god, sakit banget. Tapi kelihatannya enak yang itu ya. Matangan yang itu. Kita coba dulu. Siapa tuh? Matang yang ini, manis yang ini. Masa? Mm-mm. Coba. Makan dulu ya. Ya. Jadi ya. Rasanya tuh lebih dapat kan yang panas.
kepanasan. Jadi enak yang ini tadi pemirsa yang kita salah. Buka pertama kali lah. Salah pemirsa, salah. Jadi kita kira itu yang lebih matang, yang lebih manis, ternyata satu dibuka ternyata tuh manisnya yang kita beli yang waktu kita buka pertama kali. Kalau yang ini agak ada pahit-pahitnya. Ya. Apa jenisnya beda juga enggak tahu. Enggak tahu. Kayak agak aromanya tuh lebih strong yang ini pemirsa, yang ini. Untung aja kita tadi enggak beli 3 biji. Coba kalau kita beli 3 biji siapa yang ngabisin? Sedangkan kita no. Udah, kenyang. Oke, jadi pemirsa, kita kenyang. Cuman habis ini ya, nih. Masih habis, ada ini. Masih ada satu lagi. Kenyang. Kita udah enggak bener-bener bener-bener kenyang banget. Jadi segini dulu vlog dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, vlog aku, kalian bisa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang.